BST medun iku marahi mumet ya. Oh, lha piye lagi cerita ana BST semarake mumet niku sing pripun niku? Coba ada Mas Joko. Beberapa dari hasil verifikasi itu yang dulunya lho saya ngono aku didukani Bu Risma ya ora apa-apa wis seben. Ya ora apa-apa, nang aku tak seneni sik baru ki seneni Bu Risma ngono lho. Nggih, mboten napa-napa, manut. Jadi gimana? Kamu. Kan dari hasil verifikasi BST itu tidak turun beberapa waktu. Sehingga kami verifikasi dari hasil BL, BLT kita juga kita verifikasi. Mak bedunduk, BST teko. Dari beberapa itu ada yang sudah kita berikan BLT, sehingga masuk dalam BST. Terus ada juga yang sudah kemarin kita verifikasi untuk tidak mendapatkan, masih muncul. Bahkan di tempat lain, di Cawas. Yang tidak mendapatkan itu mergane apa? Menurut verifikasi jenengan, enggak berhak dia gitu kan? Tidak muncul. Oh, tidak muncul. Di BST-nya tidak muncul. Nggih. Ada yang sudah punya mobil 5 itu muncul namanya Haryanto, endi? Ento. Kesannya sukunan. Ento. Ento. Kemarin istrinya sudah kita corek, malah saat ini metu melih. Oh, corek. Ya, ya, ya. Terus ini ada curhatan juga, ada curhatan dari teman kami Cawas, itu bahkan ada kepala desa itu juga dapat, sekretaris desa dapat. Artinya apa? Ketika kita ambilkan itu juga tidak akan bisa, dialihkan juga tidak bisa. Sedangkan yang membutuhkan masih banyak. Okay. Itu jadi masalah kita. Tolong dan jenengan atur ke Bu Risma. Oke, siap. Beres ya. Hari ini sudah saya tulis ke Bu Risma. Maka kalau ini teman-teman khusus di Klaten ini lagi pertama ya. Kemarin saya dengan seluruh kades yang sebelum Klaten ini saya belum cerita bansos. Hari ini saya mulai cerita bansos mulai dari Klaten ya. Kan teman-teman sudah punya nomor telepon saya. Alhamdulillah. Kan gini aja Mas Joko. Jadi nanti mau pakai awas yang seperti itu, Pak, kasih datanya aja. Pak, ini orangnya sudah nun sewu orangnya kaya tapi dapat. Mohon maaf, mungkin ada yang sudah meninggal masih dapat. Yang gitu lapor ke aku langsung, weh. Nanti tak verifikasi, nggih? Ya, nggih, termasuk sekitar setunggal mulai dan ada teman kami di Nanggulan, Pak Lurah Nanggulan yang dulu panjenengan sudah di sana juga di SD itu waktu beberapa saat yang lalu. Okay. Itu tadi menyampaikan tentang PKH, Okay. Jadi jumlah 261 yang mendapatkan PKH itu di cancel dikurangi 40 dan 40 itu banyak jandanya dan itu bagaimana kalau bisa diaktif E. Oh, oke okay, jandane. Nggih, ini dudone ora nanggulan. Sampe nek janda kok kelingan dudone kelingan ora. Kelingan. Ya, ya, nanti yang janda, yang duda. Tolong itu untuk juga disampaikan juga. Karena kami tidak di PKH maupun Bansos itu kami data sebenarnya sudah kita verifikasi. Tapi nyatanya yang keluar itu lagi. Oh, ya, ya, wes. Nanti tugasnya aku tak ngulai, tak verifikasi, aku dibagi ya datanya ya. Nama-nama itu ya. Ya. Oke, Mas Joko, makasih. Saya jaga kesehatan. Selamat malam. Siap, ya.